Selanjutnya, Elin. Waktu aku ngeliat plate aku sih sebenarnya cukup confident ya. Terus aku bawa ke depan. Aduh, tapi aku tahu nih, salad aku kurang asem. Apa ini? Quail egg salad, terus ada tomato bomb. Tomato bomb? Ya. Beledak nanti ya. Terus? Itunya saluran tartar di toast bread. Makannya mana dulu? Kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah? Dari situ aja, dari salmon. Dari salmon? Ya udah kita mulai dari quail egg ya. Ini dimakan. Itunya aja. Saat dicicipin, aku sih ngelihatnya mereka interesting sama tomato bomb-nya aku ya. Ya, semoga aja rasanya enak dan mereka suka. Dalamnya apa ini? Cheese sama pine nut. What kind of cheese? Sorry. Oh, pakai cream cheese. Pakai cream cheese. Elin, sulit? Sulit. Saya rasa sih enggak ya, karena dengan pemilihan apa yang kamu sajikan, ya, itu bahan-bahan yang it's a good choice untuk canapé. Salad, tomato, and then salmon tartar ya. Oke, kita akan bahas dari quail egg-nya. Menurut saya, itu waktu saya mau makan kelihatannya plain, nggak ada dressing, nggak ada rasanya. Yes, ternyata waktu saya makan, there is flavor, tapi terlalu manis. It needs lemon, acidity, salt, black pepper, ya, would be good. Tomato bomb. Waktu saya makan, saya expect meledak di mulut ya. Tapi rasanya cuman manis balsamic dan juga pine nuts. Tartar, saya sangat suka dari roti yang di toast dengan toasty sangat bagus ya. Toastnya dapat enak, soft, crunchy. Cuman di salmonnya ini alangkah baiknya kalau misalnya ada gherkins, pickles di chop ya. Again dengan seasoning lagi supaya menambahkan rasa acidity dan juga rame rasanya di makan di mulut. Bener nih perasaan aku, saladnya itu kurang sesuatu yang asem, lemon, sayang banget aku nggak sempat lari. Yes, chef, thank you. Pretty much semua oke, nggak ada kesalahan yang fatal, tapi kita lihat, are you gonna be safe for the pressure test or not? Alright. Aku emang belum perfect banget nih dish-nya, tapi kita lihat aja yang lain itu lebih bagus atau enggak. Next, yang ke depan. Bukori. Mr. B, Corey, apa ini? Ada chicken meatball, martabak telur, sama tuna sandwich. Chicken meatball, martabak telur. Jadi martabak isinya telur? Sama daging, chef. Dan martabak daging, dong? Iya. Yeah. Martabak telur, martabak daging namanya? Ya, yeah, martabak daging sama telur. Oh, martabak daging sama telur. Ini sausnya apa? Thousand Island, chef. Thousand Island? Bikin sendiri? Yes, sir. Seret. Apa ini? Kroket? Bakso? Ya, bisa bilang gitu, chef. Kroket. Kroket ayam. Ya. Kroket ayam. Ini apa? Tuna? Itu tuna, ada selada, Thousand Island, keju, sama tomato cherry.
Okay, Bu Kori, yang sudah jelas di sini adalah kamu bisa lihat sendiri tadi bahwa hidangan kamu ini berat ya. Iya, Chef. Ini membuat seret. Karena tidak ada sos ya, dan tidak ada liquidnya sama sekali. Jadi secara garis besar, ini is a heavy food, berat, dan membuat kita seret. Ya. Untuk saya martabaknya, kulitnya sedikit terlalu tebal, terlalu keras, tidak crunchy dan light and fluffy. Tuna sandwich. Kenapa tunanya tidak dimasak, disir, terus dipotong, dimix dengan Thousand Island, taruh di atas. Toasted bread would be nice, ya. Yeah. Chicken balls kamu, ya luarnya crunchy tapi dalamnya terlalu dry. Kamu pakai bagian apa? Dada. Dada, Chef. Overall, semua juri sangat kecewa sekali dengan menu kanape yang saya bawakan. Karena di situ saya kekurangan saus, kekurangan pickle untuk martabaknya. 45 menit, 15 menit lebih awal dibanding para kontestan lainnya. Mungkin karena kamu punya waktu lebih, kamu jadi overcomplicate yourself. That's it. Thank you, Bu Kori. Bye. Menurut Chef Juna, menu kanape yang saya bawakan ini menu yang sangat berat. Dan bukan kanape seperti pada umumnya. Challenge kali ini saya gagal.